Selamat datang di channel AWB Cinta Indonesia. Sebelum kita lanjut, silahkan like dan subscribe ya kawan-kawan sekalian. Salam sehat dan semangat nasionalisme. Sinyal kuat, Rafin Melati sudah mulai berlatih di PB Jarum. Pebulu tangkis Rafin Jordan dan Melati Daeva Oktavianti seolah tak luput dari sorotan. Belakangan, pebulu tangkis Rafin Jordan dan Melati Daeva Oktavianti heboh disorot keluar dari pelatnas PBSI. Rafin Jordan dan Melati Daeva Oktavianti sendiri merupakan pebulu tangkis ganda campuran Indonesia. Rafin Jordan dan Melati Daeva Oktavianti sebelumnya dipulangkan ke klubnya masing-masing bersama dengan 100-an atlet lainnya. Kabar pencoretan pasangan ganda campuran andalan Indonesia Rafin Melati sudah hangat sejak akhir 2021 lalu. Terlihat beberapa tanda-tanda yang kuat bahwa juara All England 2020 ini tidak lagi bergabung dengan skuad Cipayung. Baru-baru ini, Rafin Jordan dan Melati Daeva Oktavianti terlihat sedang berlatih di PB Jarum. Diketahui, yang sedang latihan ada Rafin Jordan, Melati Daeva Oktavianti, Vita Marisa, Marcella Gisa Islami, Gloria Emmanuel Wijaya, Dejan Ferdinandsyah dan Akbar Bintang. Tim ganda campuran PB Jarum sudah mulai latihan bersama nih sobat, tulis @PBJarumOfficial pada Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Di sisi lain, Rafin Jordan dan Melati Daeva Oktavianti juga ikut membagikan momen latihan dirinya bersama teman-temannya tersebut dengan memposting ulang instastory @PBJarumOfficial di instastory mereka masing-masing. Terima kasih, jangan lupa like, komentar dan subscribe-nya kawan-kawan sekalian, terus pantengi channel ini untuk update berita terbaru. Indonesia menang, rakyat jadi senang.